Gara-gara bateri mau habis, habis semua rumah kita redah. Jalan yang besar hari. Aduh, aku nak pusing susah. Sekejap. Sesat lah abang, kena return balik lah. Aduh. Oh. Huskies. Ada anjing huskies. Jom ni, cepat sini. Nanti dia kan tutup lah. Okay, sorry. Mana kuil dia bawa ni? Terus je. Tahu ni, aku rasa aku tahu ni. Aku tukar laluan kereta lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah settle dah semua. Eh bang, selamat bercuti. Alright. Okay, alhamdulillah settle everything's. Okay, dah settle lah. Dah settle. Ayo kita, alhamdulillah. Okay, welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Okay, alhamdulillah settle. Kita punya semualah, apa benda insurans lah, apa nama, kita buat, kita custom clearance semua benda. Simple je benda je kalau kita faham. Sebenarnya aku pun bukan dah pandai sangat, tapi lepas kita dah ikut beberapa kali masuk tu, alhamdulillah lah, boleh lah kan. Hari ni kita bawa orang pula masuk. Ha, kebetulan kita jumpa Cik Mat saja. Mat saja. Ah, Cik Mat saja kita ni, dia ada kawan dia dah masuk dulu. Cuma dia belum masuk, dia masuk kemudian. So tengok cik tu kerja terpotak kanting. Tolonglah sikitlah member. Okey. Dah settle, nampak semua dah senyum sampai ke telinga. Dah boleh ride dalam Thailand dengan keadaan yang riang gembira. Macam biasa betung malam tengok ada pos kawalan, kena berhati-hati dan sentiasa menghormati undang-undang di Thailand. Alright. So kita nak cari kedai Abang Zon. Kita nak settlekan insurans Cik Mat saja kita. And then kita akan makan. Lapar dah. Lapar gila ni. Yang ni dia orang lain tu nak makan dah settle dah. Kita je belum. Alright. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Kita sambung lagi nanti kalau ada benda yang best kat depan. Oh ni, nanti hati ni sini. Jalan licin tu sini. Banyak orang dah terjatuh kat sini. Aku pun hampir-hampir macam licin je jalan ni. Siap betul. Oh, Rabu Kalimantan. Rabu Kalimantan. Okay, sampai Cubics Ride. Okay, nak buatkan insurans untuk Cik Mat saja kita ni. Buatkan insurans beliau. Boleh ke? Boleh. Wow, I'm a child. Wow.
Okay guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, kita berada di hotel Resident Hill. Ni betul Resident Hill lah. Jom kita tengok tour room sikit di hotel ni. Kita ada banyak hotel sini, hujung sampai hujung. Dan kita nak tengok bilik tummy. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan mana? Kain ready je. Ada kedai ya? Ada. Ada kedai. Kena pakai ke? Tak payah. Tak payah kan? Tak payah. Sini tak ada polis trafik. Ayuh, lihat. Jom tengok room tour eh. Yang ni adalah bilik 302. Yang ni owner dia, ya. Yang ni tuan rumah orang Palestin ya, orang Palestin. Yang tu Yahudi. Alright, kat sini kita ada bilik air eh. Bilik air, tengok ada taik tak? Okey. Wah, besar macam biasa. Ah, dia ada tempat duduk eh. Bilik air ada tempat duduk, nampak. Ni aku tak tahu. Ni sebenarnya dia adalah dia nak buat macam inilah macam apa? Tiup kolam benda. Benda dah. Alright, sadai panas semua dia. Alright. Okey, ni ruang. Apa dia? Bilik dia. Ada TV, right? Ada ampai baju. Okey, katil queen. Kita ada balkoni eh. Balkoni kita ada tempat untuk letak aircon, compressor aircon dan tapi tak boleh nak letak besi dari sini lah. Ha, dia tak ada kursi, tak ada apa, duduk lepak saja. Sebelah ada bilik kawan, boleh lompat. So kalau awet sebelah, boleh lompat saja. Sini tak ada penjaga maksiat. Alright, so dia bilik yang berkeluasan lebih kurang berapa meter persegi ni. Lebih normal lah bilik dia kan. Bilik normal, harga semalam apa sini? Lebih kurang RM135. Haa, RM135 satu malam eh untuk queen bed. Haa, okay. Yes, seorang RM60. Dia ada queen bed macam ni. Dia harga sama kan bilik kan? Harga sama je. Nasib lah, dapat aku gadget. Alright, so ada dapat katil queen, ada dapat yang katil single double macam tu. Alright, TV, kita ada TV 32 inci daripada apa, aquarium punya brand. Aquas, Aquas yeah. Humanity. Okay, ada TIS lengkap semua. Simple saja bilik, tak ada apa sangat complicated. Positif saja. Kalau tengok compare dengan bilik aku, bilik aku pun lebih kurang sama juga besar dia kan. Haa, ni dia. Cuma beza bilik kita orang, katil dia macam ni, dua. RM135 satu malam eh. Alright. Okey tak, syok tak? Oi, syok! First time si Mamat budak ni kan, pergi Thailand kan. Oh. Okey, untuk bilik kita orang, bilik aku ni, aku dengan bilik dengan Ponik ni, bilik dia menghadap blue core Cina. Ni kampung blue core Cina. Saya ada ni lagi. Apa nama? Jantung pisang. Nampak? Ada pisang. Ada pisang. Ada pisang. Ada pisang ada dua tu. Ni pisang hutan ni. Okay guys, so kita pergi makan dulu pagi ni. Kita sambung lagi nanti. Alright. Alhamdulillah, kita dah check in apa semua. Kita lepak dulu sini. Tengok ada wayar elektrik aneh sikit ni kan. Ada piring yang gini. Kalau jatuh ni confirm kena current ya. Ada tempat belajar Wing Chun dengan sana. Nampak situ ha. Okay, alright. So itu dia Abang Mazlan. Yeah. Apa? Abang Mazlan dengan beg Mekah dia. Couple rider ini adalah couple rider daripada Jasin. Makan dulu, makan dulu. Makan lu. Hari ni aktiviti. Ha? Stiker apa tu? Stiker apa? Oh, okey. Ha. Awak. Abang tambah kat bumbung tutup. Oh, cantik ah. Ha. Ah, tambah kat bumbung tutup. Okey, jumpa ya. Selamat, selamat. Oh, gila semua baju sama ah. Ha? TikTok boleh? Okay, bangkat tu, bangkat tu. Tunggu Ponik, tak bangun lagi. Tutup, tutup. Haa, okay, apa? Haa, ni si Wallah Hotel. Haa, jom makan sini. Jom masuk jirapan, cepat. Jirapan. Haa, ni sebab ni. Kalau kisah ramai ni, kau hotel ni, parking kat sini lah? Oh, ha. Cakap dengan brother tu mana nak parking. Nanti dia berarti masukkan dalam ni. Tor ni. Oh, dalam. Ha.
Ayo kita makan. Jalo, 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 jalo. Pergi dah. Lah, aku rekod kau masuk kedai. Naklah kedai tu. Ha. Ada ayam dia ni tu. Ni dah beda. Lagi, lagi ya. Ha, ayam kau tinggal sikit lah. Satu tinggal tu je. Ha. Tinggal tu je. Ada sini. Ada. Boleh semua tak kau kat korek pergi. Ah, boleh, boleh, boleh. Oh, oh. Ya, try roti dia dah. Tak agak roti dia. Oh, ada lagi nanti. Ha, jom. Okay, ni hari kita bersama dengan geng-geng daripada pantai datang ke nasi kumuk. Nasi jerapan ni. Ha, nasi kumuk kan, nasi kuning. Alright. Ay, 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 ay. Ya, bagi ni lah. Teh obeng. Nasi ya. Makan. Ha, makan. Nasi lebih sikit boleh? Tambah sikit. Okey, baik. Nasi. Oh, tak apa. Alright. Ayam nak goreng nak apa? Empat semua. Okey guys, selamat pagi. Kita bersama dengan kawan-kawan kita ni makan di restoran ini. Nasi dia simple je. Tak ada kuah, tak ada apa tau. Tapi kau makan nasi dia, wuih, rasa dia padu siap. Oh, ini telur kan? Telur. Ni nak makan ke nak payah pun? Payah buat ni. Inilah orang zaman sekarang kan. Makan, makan, makan main phone. Okey lah, so harga dia ni lebih kurang dalam apa itu eh? RM10 kan? Kalau ambil 2 ayam dalam RM12 lah, lebih kurang. RM50 je kan? Ambil teh obeng. Makan dia, nasi ni dengan ulam ni je. Tak ada kuah, tak ada apa kau. Memang tu. Kau dah makan belum? Belum. First time makan ni. Okay, jom kita layan dulu nasi kumuk. Belum ni. Kaya menoy di mai jai.